Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fil ijtihad fi salah itu. Bab datang masalah ijtihad. Salah bab 318. Yang telah datang dia menyatakan bersungguh-sungguh pada sembahyang. Ijtihad, mana bersungguh? Ijtihad ya jtahidu ijtihadan. Ketahui kira saudaraku bermula amal ibadat yang sehabis-habis besar pahala ialah salat sembahyang. Ya. Sebab dia ni antara kita dengan Tuhan. Sembahyang ni silatun bainal abdi wa rabb. Konteks hubungan antara hamba dengan Tuhan terus. Ya. Ha. Ini hablum minallah. Di ibadat hablum minannas dan konteks zahir dengan manusia. Kerana sembahyang itu terhimpun dalamnya segala ibadah yang dibangsakan pada jisim jasad manusia. Iaitulah ibadat anggota, lidah ada, kaki ada, tangan ada, hati ada, semua ada. Dalam sembahyang itu semua ada. Ya. Ha, dan isyarat pada ibadat lain pun ada, sama dengan haji, di mana kiblat, ya, sama dengan puasa tu ada, makan minum semua tu ada dalam sembahyang. Kemudian kerja lidah itu zikir dalam sembahyang. Zikir kena menyebut nama Ta'ala secara wajib atau secara sunat. Fatihah itu wajib, tasbih sunat, ada bentuk zikir. Dan kaki, tangan dan badan itu rokok dan sujud. Ini pula biasanya rukun fi'li. Kena rokok, i'tidal, kena sujud, qiyam. Dan kerja hati pula ni paling besar dia. Khusyuk dan khudu'. Tazallul. Ya. Khusyuk hati. Anggota dia. Khudu' hati dengan Ta'ala. Tazallul. Menghinakan diri. Taslim. Menyerah mulat ke Tuhan di hadapan Allah Ta'ala. Yang laisa kamisli syai. Maka tiadalah suatu ibadat yang terhimpun dalamnya beberapa ibadat melainkan sembah yang terbesar. Dan dia merupakan ya mi'rajul mu'min. As-salatu mi'raj. Apa makna mi'raj? Urujul qalbi ila Allah. Hati itu menghadap naik ke Tuhan. Ha. Dan pula ibadat dalam sembahyang itulah ibadat malaikah. Ya. Tetapi tiadalah mereka itu mengerjakannya dengan terhimpun. Baik Isra Mi'raj, Rasulullah naik ada yang sujud-sujud. Ya kan? Ha, tu. Seperti sembahyang, bahkan setengah mereka itu tertentu baginya rokok saja. Beribu tahun dia rokok tuan-tuan. Ya. Dan setengah daripada ini tertentu bagi sujud, dia sujud saja. Dan setengah tertentu mengucap tasbih saja. Maka semua itu dihimpunkan dalam sembahyang. Itu kata besar. Maka dengan kerana Tuhan memuliakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, maka dihimpunkannya sekalian ibadat malaikat itu. Ya, di dalam sembahyang. Ha, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun amatlah suka cita akan demikian itu dengan sabdanya, wa ja'altu qurratu aini fis salah. Dan telah dijadikan Allah Ta'ala akan cahaya mataku. Yang ini apa? Penyukaan, gembira, seronok dalam sembahyang. Tempat seronok ialah dalam sembahyang. Bukan tempat seronok di restoran tadi. Kita ni seronok sebab kedai makan lah, bukan. Itu orang unsur jismani. Jadi hamba bernafsu pun nak diseronok dengan tu. Seronok sebenar, seronok ni dalam sembahyang. Itu tempat apa? Dipanggil sejuknya mata hati. Masuk sembahyang seronok dulu ya. Ha, sebab ada pembukaan, ada makanan roh di situ. Dan dalam sembahyang ada segala rukun fi'li ada, qiyam, rukuk, i'tidal dan seterusnya. Qauli pula ya, dia lepas takbiratul ihram, Fatihah dan seterusnya. Dan rukun qalbi itulah dia menghadap Allah Taala, tawajjuh dia. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarassama samawati sampai akhir. Dengan kerana itulah Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam tiada ibadat yang disukainya lebih daripada sembahyang ya.
hingga bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayang tanpa bengkak. Kita kalau sembahyang 100 rakaat tak bengkak je kan. Sampai bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, sembahyang sunat punya hebat. Oleh lamanya berdiri sembahyang sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, iaitu An Mughirah Ibn Syu'bah qal Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta infakharat, hatta in tafakhat qadamahu. Diriwayatkan daripada An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya sembahyang Rasulullah SAW, salla Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW sembahyang hatta hingga ya telah intafahat qadamahu, naik gelembung bengkak kakinya oleh lama berdiri. Kita berdiri sampai gelembung tak tahu dekat mana kita ni. Jangan sampai pengkat tu, maknanya sangat hebat penumpuan dan gembira baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Dan kita ketahui berapa sukanya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sembahyang itu, ya. Mana kurniaan Allah besar. Sebab dia kata ju'ilat. Wa ju'ilat bermakna dijadikan. Bina majhul. Mana bila jadikan, ya, Allah Ta'ala jadikan. Tuhan kurniakan. Ya, wa ju'ilat qurratu aini. Dijadikan akan mata hati ku tadi. Sedap sejuk. Fisalah dalam semayang. Bila masalah. Syukurkan nikmat yang diberi Allah SWT. Ya saudaraku, bermula nikmat yang diturunkan Allah Ta'ala ke atas kita tiada terhinggakan dia, banyaklah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika membilang, mengira sekalian kamu akan nikmat Allah yang diturunkan ke atas hambanya manusia, dan saya tiada terhingga dan tiada terbilang. Ya, nikmat ijad dia beri, nikmat imdad madad, yang nikmat dalam bentuk i'tak pemberian, al-mana' disekat bala musibah Allah tak terkira kan. Tak akan mampu manusia nak kira, terlampau banyak. Maka syukur nikmat tu taat kepada dia. Maka sebesar sebesar nikmat yang diberi Allah Ta'ala ya, kepada kita yang tiada sepertinya, tak ada banding mana, ialah apa? Hidayah Islam, taufik, iman, itu semua ibadah, itu benda-benda dalam konteks kerohanian kita dengan Tuhan, urusan sampai ke akhirat. Maka tiap-tiap nikmat yang diturunkan bagi kita wajib disyukuri. Itu dia dalilkan ayat ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, atau inzar besar. Musyukur aku tambah, mukufur mu tak ikut perintah Tuhan, azab aku amat dahsyat. Bila diugut dengan azab, maknanya wajib kita memelihara segala nikmat yang digunakan pada jalan Allah, bukan sebaliknya. Guna masalah syukurkan nikmat, bagaimana kafiat? Ya saudara, kafiat mana atau cara nak syukur nikmat tu macam mana? Bukanlah dengan makna sebut dengan kata alhamdulillah saja. Ya, orang Melayu kenyang, alhamdulillah. Tu aja. Lepas tu yang dimakan dia tak cek benda halal ke benda syubhat ke, tak pergi tahu mana, dia aja. Itu sikit now ya. Dia syukur dengan lisan, syukur dengan kalbi yang besar ni, dan syukur dengan amalan jawarih anggota kita tu. Syukur yang paling besar kalbi, maknanya kita sedar memerhatikan yang datang ni semua dari dia. Nikmat kurniaan dia, bukan kita. Kita ni hamba fakir ni. Bahkan maknanya terima sambut apa yang diberi. Terima sambut apa yang diberi Allah Ta'ala serta amalkan. Ya, contoh di sini tengok. Maka seperti sembahyang itu, sebesar-besar nikmat yang diberi Allah Ta'ala. Banyak orang yang sebenarnya tak boleh sembahyang. Sihat-sihat, kaya-kaya tak boleh pun ada. Masjid surah tak kenal pun ada. Teruk lagi, kapi teruk dengan Tuhan. Itu lagi teruk.
lagi kaya lagi kafir. Maka syukur akan nikmat ini ialah terima sambut apabila diamal. Dengan kerana itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lepas daripadanya setiap masa dan waktu syukur akan nikmat Allah Taala yang diberikan ke atas ni. Itu sentiasa syukur. Kemudian waktu sembahyang syukur ia akan nikmat sembahyang, waktu perang ya, mana waktu memikirkan masalah agama macam mana pertahankan Islam, dan waktu menyampaikan syariat pula ya, dan waktu mengutus tentera, waktu menjaga muka jalan ya, terus masuk negeri, waktu mengelolaikan dan mentadbirkan pekerjaan muslimin ya, maka semua itu tiada memandang melainkan syukur bagi nikmat yang diberi Allah Taala atas ini. Jadi boleh buat benda semua dipandang dengan anugerah dari Allah. Demikian juga seperti sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya kerana syukur kan nikmat. Kemudian kata Al-Mughirah bin Syu'bah, "Fakilah atatakallaf atatakallafu hadza wa qad ufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Qal afala akunu abdan syakura. Itu senang jelas hadis ini menterjemahkan syukur maknanya ya. Maka ditanya orang bagi Rasulullah SAW, terkala dilihat orang akan bengkak kakinya kerana kasih, kasihankan dia, dan kasihankan adalah tuan hamba bersusah-susah diri hingga bengkak kaki sembahyang, padahal sesungguhnya telah mengampun Allah Ta'ala bagi tuan hamba akan dosa yang telah lalu dan yang kemudian. Apa maksud dia? Maksudnya lah Rasulullah tak berdosa. Ini ampun buat Rasulullah tu buat dosa ke? Bukan maksud begitu. Ni ada satu masjid dia orang cerita. Ya, dia semayang jemaah khatib. Dalam baca doa tu ialah ampunkanlah dosa kami, dosa para-para kekasih Allah, dan ampunkanlah dosa Nabi kami. Nabi pula berdosa ni. Ampunkanlah dosa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Mana Rasul-Rasul tu maksum. Ya. Bodoh betul. Kalau tidak, kalau Nabi berdosa, buat maksiat tak? Buat. Maka kita kena buat tak? Kenalah. Kalau Nabi buat maksiat, kita kena buat maksiat. Sebab kita Nabi diutus untuk diikut. Apa Nabi bawa ketika ni, ikut. Jadi sebab tu Rasulullah piara Nabi tak kena maksiat. Mana kalau Nabi buat maksiat, kita kena buat. Sebab kita diarah mengikut Rasul. Sebab tu Rasul tuan piara, dia tak kena maksiat. Jadi ampun di sini maksud apa? Maksudnya ceritakan Nabi tu maksum. Dulu kemudian akan datang dia maksum. Itu maksudnya. Dia minta ampun pula. Saja mungkin dia minta ampun. Ya Allah ampunkanlah Rasul, dosa Nabi-Nabi rasa suruh. Wah macam kau andal now itu. Mau sepak kepada kurang hajar orang rasa. Nabi Rasul mana ada dosa? Maksum kan? Padahal sungguhnya telah mengampun Allah Ta'ala. Apa mana mengampun? Mana mengampun di sini mana dia memberikan ismah, pengawalan itu. Tuan hamba daripada dosa yang telah lalu, kemudian pada kiranya bolehlah bersenang-senang diri saja kan, dah jamin syurga. Apabila didengarnya perkataan sahabat demikian itu, sabda Rasulullah SAW, tidakkah aku biarkan aku ni jadi hamba Allah yang syukur. Mana kesyukuran diterjemah dengan kasratul ibadah, banyak ibadat kita gunakan anggota untuk ibadat, itu penterjemah syukur. Sungguhnya aku tidak berdosa itu. Ya, sungguhlah aku tiada berdosa dan aku adalah maksum. Tetapi wajib atas hamba Allah itu syukur akan nikmat yang diberi pula. Apa saja nikmat wajib kita gunakan perjalanan dia. Mata jangan buat maksiat, gunakan taat. Telinga dan seterusnya tujuh anggota, zahir dan batin. Dan satu lagi masalah 3-2-1, bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat. Ya saudaraku, dengan hadis yang tersebut dalam masalah 3-2-0, sekiranya bagi seorang percayakan Allah, beriman dengan sebenar, percayakan hari akhirat, yakin dan sungguhnya ia mengerjakan ibadat. Kata Ibnu Arabi bahawasanya hamba Allah Ta'ala itu beribadat, dia tiada lepas dari pada menghasilkan keridaan Allah dengan menjauhkan segala larangannya ya, dan menjunjung apa suruhnya, baru didapat apa? Kasih sayang dan keridaan Tuhan. Keridaan Tuhan duduk di situ. Di mana? Mengerja taat dan meninggalkan maksiat.
Dan ada kalanya kena syukur ia atas pemberian yang terlampau banyak. Kalau rasul lebih tinggilah, ya, makam kerasulah tu kurnia besar. Maka tiadalah sunyi daripada hamba yang berdosa, ya, dan hamba yang taat daripada ibadat, kena bahawasanya ia syarat kehambaan. Syarat kehambaan ialah tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan, ya, itu yang terakhir. Dan setengah daripada dia mensyukuri kurniaan-kurniaan Allah, terutama kurniaan rohani kita. Kemudian babu maja'a anna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah ila akhir wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.